Yaitu di sebelah utara Bengkok Kades atau Bengkok Pak Kades, itu ke utara. Tapi belum semuananya karena dananya tidak mencukupi. Itu untuk pelaksanaan sudah kemarin ya, ini sudah ada sekitar 2 bulanan itu kemarin. Ya, terima kasih. Tahu kepala dusun Gebang, ini mungkin ada warga Gebang sendiri termasuk apa ketua kelompok taninya ini menanyakan ya, terima kasih ini atas pertanyaan dan juga masukannya, bahwasanya itu sudah terrealisasi itu Pak RW itu. Ya. Mungkin itu jawabannya yang bisa saya sampaikan. Sudah puas mungkin atau belum atau masih membutuhkan jawaban-jawaban yang lain, monggo. Terima kasih, ini dari pertanyaan pembangunan Talut di Jut 1, Jalan Nusa Tani 1. Itu menyambung dari yang belum dicor ke utara, itu sudah di Talut. Ya Pak Adang-Adang ya. Kemudian berikutnya barangkali masih ada yang perlu ditanyakan. Ya, monggo langsung. Yang saya tahu di tempat saya itu drainase lebih tinggi daripada jalan. Jadi fungsi drainase itu tidak maksimal. Jadi akhirnya jalan itu tidak kan bisa masuk ke drainase tidak maksimal. Itu jalan ke Jenggot. Waktu itu saya tanya, saya minta turun itu Gedung Jenggot, Gedung Jenggot. Jadi gambarnya itu nggak bisa diturunkan. Mestinya kalau drainase itu kan paling tidak maksimal itu dari jalan sekitar 5 cm. Tapi itu nggak diturunkan, jadi akhirnya kebentuk jalan itu cepat rusak. Itu mohon perhatikan nanti kalau membuat jalan nggak sampai rusak jalan. Ada akibatnya jalan itu terjal. Karena kalau tidak tahan kena air, akhirnya cepat rusak. Ya. Sabar. Terima kasih. Ini dari Ketua RT berapa Mas? RT 1 RW 6. Ya, menanyakan atau memberikan masukan terkait pengalaman ini yang sudah ya. Pengalaman pembangunan drainase untuk di wilayah Jalan Gedung Jenggot. Ya sudah dibangun tapi kelihatannya secara fungsinya ya, fungsinya kurang maksimal. Mau untuk bisa berikan jawaban ini Mas Imam apa? Tadi ikut tahun dulu ya. Sudah lama Pak. Sudah lama itu, sudah lama. Oh bukan tahun, mas, bukan tahun 2023 ya? Masukan untuk ke depan. Masukan aja, masukan aja. Oke. Dia pokoknya dijawab yang puas ini Mas Imam. Tidak bisa jawab Pak. Itu hanya masukan nggak usah dijawab. Untuk pembangunan drainase ke depan harus lebih rendah dari jalan. Iya. Ya maksudnya dijawab, ya insya Allah ya. Nah ke depan itu kan sempat. Oh makanya bisa jawab. Itu maksud saya, ye. Yang membidangi atau pembangunan kan bukan saya. Saya kan nggak tahu, ye. Jadi tolong dijawab pertanyaannya, yang bertanya jadi puas. Nah, menjadi untuk pengetahuan kita bersama, orang-orang wilayah Gedung Jenggot besok di wilayah manapun itu jadi pedoman. Maksudnya begitu nih? Terima kasih. Nih. Oke, untuk berikutnya dari Ibu mungkin ini ada pertanyaan terkait dengan laporan realisasi semesteran tadi. Takpun saja jalur dia, boy. 1.000 sekedewut. Takpun. Nanti kalau yang tanya, saya kenal dari Pusekdes. Iya dong, ya masa kalah sama Pak Kades. Buat teman-teman ya, gratis paham KP, alhamdulillah.